pada hari ini di tambak klaster Sukamara, salah satu tambak nasional yang seluruh Indonesia ada 5 dan salah satunya ada di Sukamara. Alhamdulillah sesuai dengan target yang kita rencanakan, pada hari ini kita panen total sejumlah 32 ton semuanya dari 18 kolam pemeliharaan. Mudah-mudahan ya untuk hasil yang kemudian ya setelah ini insya Allah juga kita akan tebar lagi, dan ke depan diharapkan ini klaster ini tetap berkembang. Untuk itu tentunya saya selaku Bupati Sukamara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KKP tentunya, dan kepada Balai Besar Perikanan Budi Jaya Air Payau Jepara, ada beliau kepalanya Pak Sugeng, dan saya tentunya juga terima kasih kepada Dinas Provinsi ya Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan saya terima kasih pula tentunya kepada Dinas Kabupaten Sukamara, Dinas Perikanan, dan semua pihak yang telah membantu suksesnya budidaya udang vaname di tambak klaster Sukamara. Dengan pokdakannya adalah Mina Barokah ya, Pokdakan Mina Barokah, dan barokah dan berkah. Alhamdulillah dampak dari adanya klaster ini sangat mempengaruhi animo masyarakat terkait dengan budidaya udang vaname ini. Jadi sudah kita melihat sudah cikal bakal pengusaha udang vaname di Kabupaten Sukamara ini sudah mulai menggeliat. Ada beberapa klaster ataupun kolam-kolam yang sudah sedang dalam proses pembangunan. Jadi moga-moga udang vaname kedepannya menjadi salah satu unggulan Kabupaten Sukamara dan tentunya juga Kalteng Kalimantan Utara. Ini adalah panen total keseluruhan tambak sebanyak 18 hektar yang merupakan tambak klaster Sukamara bawah bimbingan Balai Besar Perikanan Budi Jaya Air Payau Jepara, dan saya terima kasih dengan kolaborasi yang sudah diberikan. Itu sangat bagus, kita bersinergi dengan Pak Bupati Sukamara dan Bapak Wali juga dengan para pejabat dalam sini termasuk BPD. Ini merupakan dukungan dan support yang luar biasa sehingga tambak Sukamara ini bisa menjadi percontohan untuk kawasan Kalimantan, tidak hanya di Kalimantan Tengah, harapannya juga di Kalimantan yang lain. Ini merupakan contoh yang cukup berhasil, dari target 30 ton ternyata bisa lebih daripada itu, yaitu 32, yang mudah-mudahan bisa lebih harapan kami, dan multiplier efek yang ditimbulkan itu yang menjadi tujuan utama. Oh, dengan adanya tambak di Pantai Suci ini harapannya adalah menjadi epicentrum pengembangan tambak-tambak lain di sekitarnya, dan sekarang sudah mulai tumbuh. Ada minat positif di beberapa investor untuk tentunya menanamkan modalnya di Sukamara. Nah ini yang kita harapkan multiplier efek tadi, tidak hanya masyarakat setempat, tapi semuanya akan terlibat. Dan harapannya adalah hulu hilir akan terbentuk di Sukamara ini. Itu harapan kami, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati serta Kepala Dinas dan juga seluruh masyarakat kelompok Mina Barokah yang luar biasa. Mereka bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan baik. Harapannya ini adalah berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi ini adalah harapannya menjadi percontohan nasional. Nah, di sini ada mulai tambak yang luar biasa dan menjadi percontohan nasional, harapan kita seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.